Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Baik, di sore hari ini kita akan memulai perayaan Natal Sekolah Minggu Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Jemaat Yerusalem. Adik-adik, ini minta maaf sekali karena kita baru mulai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mau datang di sore hari ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik, kita akan sama-sama melihat tema kita di sore hari ini. Tema kita di sore hari ini, Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Dengan subtema, melalui perayaan Natal Sekolah Minggu GP Jalan Suci Manokwari, anak-anak semakin mengerti dan memahami arti cinta kasih Kristus dalam persaudaraan dan dapat mempraktikkannya kepada sesama manusia. Baik adik-adik, siapa yang di sini bersemangat sekali untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Ini ya semangat sekali nih. Baik, sekarang kakak minta adik-adik semua siapkan hati, siapkan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Oke, sebelum kita memulai, kita satu dalam doa. Doa ini akan dipandu oleh Miss Devi. Kita akan berdoa dan kita akan mulai ibadah Natal kita pada sore hari ini. Yang masih jalan-jalan, kecuali adik-adik yang kecil, yang besar-besar sudah harus duduk tenang. Lipat tangan, tutup mata. Kalau belum tutup mata, Miss belum berdoa. Edo, Ano, Epin. Satu, hitungan ketiga semua tutup mata. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami, Tuhan. Bukti daripada kasih-Mu di dalam kehidupan kami, kami anak-anak sekolah minggu telah berkumpul di halaman gereja dalam rangka merayakan Natal, ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan perayaan ibadah Natal kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan biarlah Tuhan mau hadir dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah Natal kami, Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan mempercepat langkah mereka hingga bersama-sama dengan kami, kami merayakan Natal, kami beribadah kepada Engkau sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai dengan ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Kayak kurang semangat kak, shalom. Damai di hati. Apa kabarnya hari ini? Damai di hati. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Oke, karena sudah dahsyat luar biasa, semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan di sore hari ini. Tadi kabarnya sudah dahsyat luar biasa, berarti nyanyiannya juga harus dahsyat luar biasa. Kalau menyanyi masih kecil, ini kenapa tenor dan kawan-kawan? Berdiri, yang masih punya kaki berdiri. Oke. Yang tidak punya kaki silakan duduk. Yang masih punya kaki silakan berdiri. Semua tahu lagunya toh, hari ini harinya Tuhan. Oke. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari bersukaria, bersukaria. Hari ini, hari.
Rabu hari Kamis harinya Tuhan. Daki gunung yang tinggi turun, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan kau. Kanannya mana? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Sekali lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau terbentang. Yesus beserta. Dan di bawah kau ada. Senyum semua. Disuka kau ada. Buka sedih. Disuka kau ada, karena engkaulah Yesusku. Oke. Tadi sudah semangat, Mi sudah lihat sudah semangat. Jadi sekarang kita akan menyanyi lagu yang berpasangan. Cari pasangannya, jangan adik kakak tidak boleh berpasangan. Cari dengan kawannya yang lain. Ayo. Miss, tolong lihat yang adik kakak tidak boleh pasangan, karena di rumah pasti selalu sama-sama. Cari pasangan. Ayo cari pasangan. Pisah, tidak boleh adik kakak. Bisa. Sini, ada di sini. Kakak Kevin maju ke depan. Kenapa? Ani sudah. Ayo. Oke, sip. Oke. Sudah ada pasangannya semua? Kakak di depan bikin gerakannya, habis itu kita nyanyi sama-sama dengan pasangannya masing-masing. Bisa? Oke. Satu, dua, tiga. I love you Jesus, deep down in my heart. Lihat teman, lihat kakaknya di depan. I love you Jesus, deep down in my heart. Deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Oke, sudah lihat gerakannya? Oke, satu deep, satu down. Jadi tidak boleh dua-dua deep ya. Harus gantian-gantian. Oke. Sudah siap? Oke. Kakak-kakak. Satu, dua, tiga. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down. Deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart.
think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit. Lompat! Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam! Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Putar! Lebih indah kasih Yesusku. Lompat! Kasih Yesus! Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit. Lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Putar. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, sudah puas memuji Tuhan? Sudahkah masih mau lagi? Oke, kalau masih mau berarti tetap berdiri. Miss ada punya satu lagu lagi, judulnya Kasih Yesus. Yang sudah tahu gerakannya coba angkat tangan. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu gerakannya. Oh, banyak yang belum tahu. Berarti Miss kita akan menyanyi satu kali. Perhatikan gerakan kakak-kakak di depan. Habis ini kita menyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Perhatikan kakak-kakak di depan. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sudah bisa semua? Oke. Nanti kita akan nyanyi pakai gerakan, jadi jarak-jarak. Oke. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Silakan duduk. Semua tahu lagu Bapa Engkau Baik? Oke, yang tahu menyanyi suaranya besar ya? Dalam sikap berdoa. Sikap lipat tangan, tutup mata. Ada yang tahu lagu Ibu Jari, Jari itu? Oke, kita nyanyi sama-sama. Satu, dua, tiga. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang. Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung satu, dua,
tiga, empat, dan lima. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau pakai kami, Engkau mau mengurapi telinga kami, mata kami, bibir mulut kami Tuhan, agar kami dapat tenang dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi terang dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sudah, dengar? Saudara-saudara yang kekasih, kita harus saling mengasihi. Karena kasih itu berasal daripada Allah. Kasih itu berasal daripada Allah. Cinta itu berasal daripada Allah. Halo, semua lihat ke sini. Kasih itu berasal daripada Allah. Kalau cinta berasal daripada Allah atau bukan? Misalnya, berasal daripada Allah. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan semua adik-adik harus apa? Membantu, tolong. Ya, itu adalah praktek cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kasih itu pemberian Tuhan. Cinta itu pemberian Tuhan di dalam hati kita. Kalau kita Tuhan tidak kasih cinta dalam hati, kita tidak bisa mencintai orang lain. Yaitu Yohanes 4 ayat 7. Halo? Sudah mengerti? Harus praktek ya. Jadi tema ini sangat bagus sekali, cinta kasih Kristus. Luar biasa cinta kasih Kristus kepada kita. Jadi kita harus balas dengan setia beribadah, setia sekolah minggu, setia melayani. Halo Violin Mutiara, lihat ke sini. Semua sudah cantik-cantik, semua sudah manis-manis. Luar biasa. Ya, Miss tidak panjang-panjang. Miss lihat adik-adik sudah gelisah sana sini. Tidak tahu apa yang digelisahkan. Haleluya. Apa yang digelisahkan? Mau menari. Sebentar nanti ada kesempatan untuk menari. Sekarang firman Tuhan tadi sudah ajar adik-adik harus saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai satu sama yang lain. Ya, tapi cinta jangan disalahgunakan ya. Halo adik-adik, cinta itu pemberian Tuhan. Jadi jangan disalahgunakan. Tuhan itu mengasihi itu sempurna. Ya, tidak ada kasih yang menuntut balas, cinta yang menuntut balas itu cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Jadi adik-adik harus memahami, mengerti.
kita akan berdoa firman Tuhan. Ya, lihat Ezra ini dia duduk yang manis, Israel, wah luar biasa. Jadi anak-anak yang duduk sini ini manis, manis sekali. Yang cewek-cewek ini mana ini, kosong-kosong. Ya, lagi persiapan. Oke. Sudah? Berdoa. Mulai. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik, penuh dengan cinta kasih dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini kami tidak berkekurangan. Kami senantiasa diberkati dalam segala hal. Tuhan Yesus selalu setia dalam kehidupan kami, menjaga, menuntun kami. Saat kami di sekolah, di mana saja Tuhan selalu menemani kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat yang indah ini kami berada di tempat ini, kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pernah ada di muka bumi ini. Kami bangga memiliki Engkau, kami bangga memiliki Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami untuk kami saling mengasihi, saling melayani, saling mencintai satu sama yang lain. Tidak melihat perbedaan di antara kami, tetapi kami satu di dalam Tuhan. Kami satu di dalam Kristus. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur, kami serahkan seluruh kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong pimpin sertai seluruh rangkaian kegiatan kami di sore hari ini, sehingga semuanya bisa selesai. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Oke, sudah dengar firman Tuhan dari Miss siapa? Miss siapa? Oke, semua bilang terima kasih ke Miss Vera dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Tadi siapa yang fokus dengar firman Tuhan? Coba angkat tangan. Tadi Miss perhatikan itu. Ini jujur ya. Yang tadi fokus angkat tangan. Ya, kasih turun tangan. Berarti semua fokus ya. Berarti Miss mau tanya dulu. Tadi Miss Vera punya firman Tuhan tentang apa? Tentang? Kasih Kristus. Selain kasih Kristus, apa lagi? Menghargai cinta kasih Allah. Oke. Terus Miss bilang kita harus lakukan itu di mana? Di rumah. Di mana lagi? Di gereja. Di sekolah dengan teman. Oke, berarti sudah dengar. Pulang dari sini di rumah itu harus mempraktikkan cinta kasih Kristus kepada orang tua dulu. Siapa yang tahu kalau cinta kasih Kristus diwujudkan lewat orang tua itu seperti apa? Apa Vio? Vio angkat tangan, jadi contohnya seperti apa? Seperti apa Vio, ulang? Tidak boleh membantah orang tua kalau orang tua sedang berbicara. Pintar, tepuk tangan untuk Vio dulu. Siapa sini yang tidak pernah membantah orang tua? Coba angkat tangan. Ini kebetulan pas orang tua ada, jadi angkat tangan harus jujur. Yang tidak pernah bantah orang tua, tidak pernah melawan orang tua di rumah. Betul, tidak pernah melawan Luis. Tidak pernah melawan. Betul kah mama? Ada mama di sini kah? Atau tante, opa? Luis tidak pernah melawan kah di rumah? Sedikit saja, berarti harus kurangi sampai habis. Siapa lagi? Abi? Biasa tolong bapak, betul? Benar kan tidak bapak Abi? Jadi tadi sudah dengar firman Tuhan, sampai di rumah harus dengar-dengaran kepada orang tua. Ini pas orang tua ada, jadi nanti besok hari Minggu misalnya, kalau masih melawan-melawan berarti nanti tidak dapat hadiah. Coba balik muka ke sebelah kiri Miss. Ada apa di situ?
yang nanti melawan-melawan Miss Tahande punya hadiah. Oke, sudah dengar firman Tuhan, jadi kita akan bangkit berdiri dan cari pasangan lagi. Dua-dua orang. Cari pasangan, dua-dua orang. Yang pegang tongkat-tongkat peri, ditaruh di kursi dulu. Cari pasangan dua-dua orang. Dua-dua orang. Oke, kita akan menyanyi lagu Kita Kerja Sama-sama. Tahu lagunya toh? Oke. Cari pasangan.